Iya, saya juga karena sekarang minum obat, jadinya ASI-nya. Udah salah, nggak mau hadir. Tapi kalau merasakan nggak salah, kenapa nggak mau hadir? Mau bilang-bilang backup yang macem-macem, negara hukum ini. Semoga ya mobilnya balik semua ya. Amin. Semoga masa cepat selesai ya. Amin. Lu gantiin dong. Kira lu mau minjemin kan? Kenapa jadi gue? Udah ada beberapa yang bolak-balik, tapi sampai sekarang masih belum ada kabar sih. Udah ada beberapa orang yang lihat juga gitu. Mom, kalau rumah di sini kan katanya mau dijual, maksudnya udah ada perkembangan akan udah ada yang beli atau gimana, Mom? Nah, cara kita. Jadi buat saat ini sih lagi on proses, and mau gimana pun we gonna fight untuk keadilan kita. Hmm. Kalau boleh tahu kira-kira total kerugiannya berapa? Total aja. Tadinya berpikir bahwa uang yang di siapin buat apa ya, bayar cicilan itu bisa diputerin gitu. Tapi ternyata hilang semua. Jadi yang cicilan-cicilan aja yang nunggak-nunggak itu yang pusing, yang karena bunganya kan sekarang udah 13,5%. Terus udah gitu setiap waktu nggak bayar, telat bayar itu ada denda lagi gitu. Jadi pusingnya tuh di situ gitu. Makanya gimana ya caranya itu? Mungkin itu juga kali yang bikin stres. Maaf sebesar-besarnya kayak karena saya sedang drop lagi, jadi saya sakit kepala, saya nggak bisa ikut. Jadi mungkin dengan adanya Zoom live ini saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan. 9,850 sekian. Oke, semoga kasusnya cepat selesai. Thank you. Terima kasih. Tapi yang pasti keadaan saya lagi tidak memungkinkan untuk datang karena saya merasa kepala saya pusing, tiroid saya naik gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu capek. Cuma minta pertanggung jawabannya. Ini udah benar-benar merugikan saya secara material, waktu, batin. Saya jadi kacau, jadi saya benar-benar nggak mau ini berlarut-larut. Semoga ada pertanggung jawaban yang baik, yang sepadan lah sama apa yang saya alami gitu. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.